di dalam ayat Al-Quran awal surat Al-Baqarah disebutkan sifat orang yang bertakwa. Katanya dalam Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sifatnya kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib adalah satu di antara sifat orang yang bertakwa. Langsung satu ini yang disebutkan pertama kali untuk sifat orang yang bertakwa, bahkan sebelum Allah sebutkan wa yuqimunas shalah. Sebelum disebutkan orang yang bertakwa itu sifatnya mendirikan salat, lalu dia sebutkan pertama kalinya orang yang bertakwa beriman kepada yang gaib. Gaib apa sih gaib? Gaib sesuatu yang tidak kita lihat. Ma ghaba 'anna, yang lenyap dari kita, yang tidak kita lihat, itulah gaib. Maka orang yang beriman bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman ada siksa kubur, siksa kubur gaib. Beriman ada nikmat kubur, nikmat kubur adalah gaib. Bahkan sebelum itu semuanya beriman kepada Allah karena Allah gaib. Nama Allah gaib karena Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tidak dilihat mata kita di sini di dunia. Hanya orang beriman nanti di akhirat di dalam surga diizinkan Allah untuk melihatnya. Dan yang melihatnya di dunia dengan mata kepalanya hanya satu sosok mulia, Nabi Muhammad. Gak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Karena bedanya Nabi ini karena mulianya Nabi ini. Beriman kepada yang gaib, beriman kepada surga, sifat orang yang bertakwa. Beriman kepada neraka bahwa itu ada, sifat orang yang bertakwa. Maka pentingnya ini sifat Allah Ta'ala kedepankan dari yang lain, bahwa mereka ini orang yang bertakwa, beriman kepada yang gaib. Jadi yang gaib apa? Yang gaib yang gak kelihatan oleh mata.